Di antara karunia terindah di dunia ini bagi umat manusia adalah keluarga. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dalam keluarga berpadu cinta, padanya bertaut jiwa. Darinya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan generasi manusia sepanjang masa. Keluarga adalah unit terkecil dalam bangunan suatu masyarakat manusia. Kuatnya suatu masyarakat, bahkan bangsa dan negara, adalah dengan kuatnya keluarga-keluarga di dalamnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan keluarga yang kuat dan soleh akan dikumpulkan kembali di dalam surganya. Allah berfirman, "Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim." Yaitu surga-surga Aden yang mereka masuk bersama dengan orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri dan anak-anak mereka. Sebaliknya, hancurnya suatu bangsa dan negara adalah dengan runtuh dan hancurnya bangunan keluarga di dalamnya.